delegate itself is 522 peoples, young, between 15 until 25 years old, from 28 countries. And then next, also we will create the event in the January 2025 in the KL. Simulation sidang PBB ini atau UN meeting ini, kita ingin melatih anak-anak muda untuk bisa mereka meningkatkan kemampuan soft skills like public speaking, and then critical thinking, leadership skill, communication skill, because in the event they must try to convince others delegates to join with their opinion or their ideas about the problem, try to solve, dan dalam kegiatan meetingnya pun juga mereka juga tak bisa bergerak sendiri, karena nanti mereka akan mencari solusi-solusi terbaik untuk dibuatkan voting, sehingga bisa kita dapatkan kesimpulan apa resolusi terbaik yang bisa disajikan untuk menghadapi problem di dunia gitu. Dan yang paling kita lihat itu value yang tidak ternilai itu adalah networking sebetulnya. Mereka bisa jumpa, bernetworking dengan a lot of friends around the world, and then from that they become understand about other people's perspective about one problem. I mean, the experience itself is give them some point of view to untuk membuat mereka lebih memiliki kekayaan dalam sisi memahami suatu konteks problem. So itu adalah bekal yang saya kira akan dibutuhkan apabila mereka memiliki visi yang besar dan bercita-cita menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Betul. Jadi mereka mensupport tidak hanya dalam bentuk supporting ucapan saja, tapi mereka juga memberikan supporting dana untuk atau finance untuk mengikuti kegiatan ini. So mereka siswa-siswa dari atau college dari university di Malaysia atau student dari Malaysia ini, mereka memberikan scholarship untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi ada dari Kementerian Tourism and then Education dan MySafe ya. Bagi saya program ini dia sebenarnya untuk memperlihatkan ataupun menunjukkan simulasi macam mana United Nations ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu membuat voting ataupun conference di betul-betul hall yang sebenar lah. Jadi bagi saya ini satu impak yang besar ataupun peluang yang sangat baik, sebab kami dapat belajar apa pertubuhan ataupun organisasi yang ada bawah Pertubuhan Bangsa Bersatu, which is kita ada Interpol, WHO, WTO dan banyak lagi lah. Macam saya dapat counsel Interpol, which is International Crimes Police National. Jadi kita banyak cakap pasal money laundering lah dengan financing terrorism. Jadi banyak bagi saya idea tentang isu dunia yang sebenarnya berleluasa yang tapi kita tak tahu. Jadi sebagai youth ataupun belia, jadi program ni sangat memberikan saya impak yang besar lah untuk menyediakan saya untuk jadi pemimpin yang baik in the future, bukan sahaja di Malaysia tapi international. Sebenarnya ini adalah kali pertama saya join program Asia Youth International Model United Nations ni, dan pada mulanya saya amat takut akan apa yang saya nak hadapi kerana saya tidak pernah berjumpa orang-orang daripada negara-negara lain, dan saya rasa pada mulanya ia merupakan satu program yang sangat sukar untuk difahami kerana saya tidak pernah berada dalam organisasi United Nations. Akan tetapi guidance yang telah diberikan oleh tim-tim IMU ini sangatlah lengkap dan memberi pendedahan kepada saya untuk memahami IMU ini dengan lebih lagi. Dan saya rasa program ini telah mewujudkan satu hubungan yang akrab antara saya dan rakan-rakan yang umur lebih kurang 15 hingga 25 tahun daripada seluruh negara. Daripada program ni, antara skill yang diterapkan dalam program ni adalah critical thinking dan how we gonna defend our policies, right? So jadi dengan macam mana kita yang ada idea tapi tak cukup, jadi kita perlu ada stance ataupun pendirian yang kuat dan teguh untuk kita pertahankan. Jadi seperti kita tahu dalam interview untuk pekerjaan, mesti mereka tanya, okay, kalau kita buat sesuatu ni, kenapa kita buat? Dan apa asbab ataupun akibat kalau kita buat sesuatu tu? Jadi saya yakin dengan menyertai program-program seperti ini, dia membantu sedikit sebanyak kita mengasah kita punya pemikiran secara kritis dan bijak untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan, dan lebih lancar dan juga kita katakan lebih cakna tentang dunia yang nyata.
Bila di program ni, bukan sahaja saya dapat menambah kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran bernegosiasi, tapi bila bersama beli-beli dari negara lain juga seperti negara Indonesia, Singapura, Kazakhstan dan United States of America, saya perasan beli-beli di negara tersebut mempunyai cara pemikiran berbeza dengan belia kita. So kita boleh ambil mana yang positif dan kami gabungkan idea kami kepada untuk membuat satu solusi kepada masalah yang diberikan. Sebagai contoh, saya daripada Council World Health Organization, kami membincangkan climate change and its impact to health sector. Kami telah bergabung untuk membuat satu draft resolution. Kawan-kawan, kalau ada terdetik rasa nak join Asia Youth International Model United Nations ni, jangan ragu-ragu, terus join. Sebab saya pun pertama kali join dan bila saya join, sebenarnya banyak bantuan yang diberikan oleh pihak komiti, kawan-kawan dan senior untuk bantu kita macam mana nak buat draft resolution tersebut. Asia Youth International MUN terbaik.